حبيبي تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يميل. يا حبيبي يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله. يا حبيبي
شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjur Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insyaAllah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Suluh Khatimah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita dapat bersiaran lagi pada pagi ini. Kita menyambut hari kebangsaan kita pada 16 hari bulan September ini, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah hari ini hari kebangsaan. Jadi bersempena dengan hari kebangsaan ini, kita nak cerita sikit dalam masa setengah jam. Kita akan berhenti pukul 7:30 tuan-tuan. Ya. Kita punya pengkuliah kita, Al-Fadhil yang berbahagia, Ustaz Muhammad Nazri Abbas. Ada satu perkara yang penting yang perlu ditunaikan pada pagi ini, yang kebetulannya selari dengan program ini. Jadi dia perlu menamatkannya, insyaAllah saya perlu menamatkannya jam 7:30 tuan-tuan dan puan. Apapun ya, yang kita nak bincang ni tuan-tuan, hari-hari kebesaran dalam Islam. Apa artinya? Mungkin hari-hari kebesaran Islam ni tiap-tiap hari, tuan-tuan. Mungkin tiap-tiap waktu adalah merupakan hari sebagai daripada hari kebesaran dalam Islam. Jadi adakah hari kebangsaan ini adalah satu-satunya hari kebangsaan yang kita besarkan, yang kita agungkan, yang kita dicutikan? Macam mana dengan hari-hari kebesaran yang lain dalam Islam? Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya kasihi lagi saya hormati Datuk Dr. Hasan Ali, seterusnya kepada semua muhadirin dan musyahidin al-kiram. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pagi yang mulia ini 16 September kita menyambut hari kebangsaan. Seperti mana yang kita tahu, hari ini ramai yang bercuti. Hari ini ramai yang diberi peluang untuk kita meraikannya dengan kesyukuran. Meraikan dalam erti kata bagaimana kita untuk mensyukuri nikmat di mana Allah memberi kita kemerdekaan, Allah memberi kita kebebasan, Allah memberi kita kemakmuran dan kenikmatan dalam kita hidup dalam sebuah negara yang aman harmoni ini. Maka hari ini sempena untuk kita meraikan usaha-usaha pejuang-pejuang kita dahulu. Maka kita diberi oleh Allah untuk kita meraikan dengan cara kita bersyukur. Jadi apapun pada 16 September ini adalah merupakan hari yang sangat beruntung bagi kita. Dan kalau melalui persoalan yang ditimbulkan ini, saya ingin mengungkap satu kata-kata ulama, ya, di mana kata-kata ulama iaitu hubbul iman, hubbul watan minal iman. Biasanya kata-kata ini ataupun dikatakan mencintai negara itu adalah sebahagian daripada iman, dikaitkan dengan hadis Nabi SAW. Yang sebenarnya dia tidak ada kaitan dengan hadis, dia adalah kata-kata yang diungkapkan oleh para ulama, ada senang mengatakan para ulama, yang mana kita mengambil ibrah daripada kata-kata keramat dan kata-kata hikmah ini. Mencintai negara adalah sebahagian daripada iman. Memang itu adalah satu fakta yang sangat-sangat betul, kerana kita melihat kepada sejarah-sejarah lalu di mana kita melihat sikap-sikap yang telah dicontohkan kepada kita, yang telah ditauladankan kepada kita oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kecintaan hati baginda kepada bumi Mekah sehingga tertera dalam doa yang termaktub dalam Quran,
Nabi Allah Ibrahim AS memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah supaya dijadikan bumi Mekah itu sebagai bumi barakah, sebagai bumi yang menjadi tumpuan umat manusia satu hari nanti untuk mereka berkunjung, untuk mereka mengagung dan membesarkan Allah, untuk diberi keselamatan dan keamanan kepada siapa yang berkunjung di situ dan siapa yang menetap di situ. Jadi begitulah gambaran dalam sejarah yang menunjukkan orang yang kita katakan sebagai kekasih Allah, utusan Allah sendiri, bersyukur di atas nikmat mereka mempunyai negara, mereka diberi peluang untuk tinggal di satu tempat dalam keadaan tempat tersebut penuh dengan keberkatan, tempat tersebut dihujankan Allah dengan hujan-hujan rezeki, rahmat dan sebagainya. Maka sebagai hamba Allah, kita wajib bersyukur. Jadi pada pagi ini ataupun pada hari ini, 16 September, semua cuti, janganlah kita buat perkara-perkara yang merugikan dan elakkan daripada berkumpul beramai-ramai. Sebab kita pun tengok Datuk apa dalam apa viral dalam Facebook kan. Ramai orang bila bagi cuti ni, semua berkumpul SOP pun habis. Lenyap, lesap, semua tak ada kan. Jadi ini mungkin boleh mengundang perkara yang tidak baik. Jadi berhati-hatilah kita. Jadi bila kita nak bersyukur ni, kita kena faham bagaimana kita nak kaitkan sesuatu yang kita raikan itu dengan Allah. Kita nak kaitkan sesuatu yang kita syukuri itu dengan Allah, dengan Rasul, supaya ada adab-adabnya, ada cara-caranya, ada disiplin-disiplinnya. Sebab bila kita meraikan atau kita bersyukur pada sesuatu perkara nikmat yang Allah bagi pada kita, perkara yang menjadi musuh ataupun penghalang untuk syukur itu sampai kepada level KPI yang Allah nak adalah kegembiraan. Kegembiraan yang tidak dikawal. Kegembiraan yang menyebabkan kita rasa terlalu merdeka, terlalu happy. Kadang-kadang dengan sebab itu kita dah tak peduli apa yang kanan kiri kita, yang penting diri kita, diri kita, diri kita. Ini merupakan satu perkara yang kadang-kadang ramai orang yang tertipu. Jadi bila kita menyambut Hari Malaysia pada hari ini, kita menyambut Hari Malaysia ni, maka kita kena ingat, imbau kembali bagaimana cara kita nak bersyukur dengan cara yang betul supaya kita tidak terlajak sehingga menyebabkan kita mengorbankan prinsip kita, disiplin kita, SOP kita dan akhlak kita serta adab kita. Kita mengimbau balik bagaimana pejuang-pejuang zaman dahulu. Mereka bersusah payah untuk mengorbankan diri mereka, harta mereka, keluarga mereka, setiap masa yang mereka ada, mereka korbankan untuk melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab mereka untuk memastikan tanah air tercinta kita ini menjadi aset yang patut disyukuri dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jadi ini perlukan kepada pengetahuan. Ini perlukan kepada pembacaan. Kita kena baca sejarah-sejarah silam, Tokoh Paloh, Mat Kilau, Datuk Bahaman dan sebagainya. Daripada situlah kita boleh akan berjaya menghayati dan memahami bahawa nikmat yang kita kecapi hari ini adalah hasil titik peluh, darah dan juga kegigihan orang-orang terdahulu. Yang mana mereka ini sanggup menitiskan air mata demi melihat kita senyum, tawa dan gembira. Jadi di sinilah bagaimana cara orang mukmin diajar oleh Allah apabila dikatakan dalam sebuah hadis, man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak boleh berterima kasih ataupun dia tidak berterima kasih kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mungkin kita boleh berterima kasih kepada Allah sedangkan makhluk yang Allah jadikan depan mata kita, kita boleh tengok, kita boleh bercakap dengan dia, kita boleh pegang, ataupun kalau kita tak jumpa Tokoh Paloh, tak jumpa dengan Mat Kilau, tapi kita boleh baca sejarah-sejarah tersebut. Orangnya wujud, pernah hidup di muka bumi ini. Kalau itu pun kita tidak boleh memahami, kita tidak boleh memberi masa untuk sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah contohnya. Ataupun kita buat satu majlis tahlil khas dengan keluarga kita di musim PKP ini, kita minta supaya dengan berkat tahlil tersebut, Allah hadiahkan pula pahala-pahalanya mengalir kepada pejuang-pejuang terdahulu, pejuang-pejuang negara, pejuang-pejuang tanah air kita, pejuang-pejuang agama di negara kita ini, supaya mereka diberi keampunan oleh Allah, diberi rahmat dan tingkatkan darjatnya kepada Allah di sisi Allah. Jadi di situ juga merupakan satu cara kita nak tunjukkan, ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau di atas nikmat yang aku tidak pernah minta, tetapi hari ini aku dapat. Ini yang dikatakan nikmat yang tak pernah diminta tapi kita dapat. Dan kalau dalam Quran tengok Allah sebut, kalaulah kamu mengira, cuba mengira nikmat yang aku bagi, nescaya kamu tak akan mampu mengiranya. Maksudnya apa? Dalam banyak-banyak nikmat yang kita hadapi ini, antaranya nikmat kita ada negara tercinta kita Malaysia, banyak nikmat yang kita dapat hari ini adalah nikmat yang tidak kita angkat tangan doa pada Allah. Kita tidak bermunajat, mohon, merayu untuk Allah bagi pada kita. Tetapi Allah bagi secara automatik.
InsyaAllah. Contoh paling dekat dengan diri kita, mata. Tak payu, kita tak berdoa minta pada Allah dengan oksigen. Sedangkan oksigen hari ini kita tahu harganya mahal. Kalau tak cukup oksigen boleh menyebabkan kematian. Kita tak pernah pun doa minta kepada Allah nikmat lidah. Sedangkan kalau tanpa lidah kita tak boleh merasa masin, masam, pahit dan sebagainya. Tidak ada nikmat kepada makanan yang kita makan. Kita tidak pernah pun meminta, merayu, berdoa kepada Allah nikmat telinga. Sedangkan tanpa telinga kita tak boleh dengar kuliah hari ini dalam majlis kita yang mulia ini. Dan kalau kita tidak ada otak, tak pernah kita minta, ya Allah gunakanlah aku otak, gunakanlah aku arteri. Saluran darah yang menyambungkan antara jantung dengan semua badan kita. Tidak pernah nikmat-nikmat itu semua kita tadah tangan kepada Allah, minta Allah bagi bagi kita. Maknanya Allah dah bagi. Sebab itulah orang mukmin bila dia baca surah Ar-Rahman sampai kepada ayat fabi ayyi ala rabbikum matukadziban, kita belajar dengan bangsa jin. Ini kehebatan bangsa jin pun ada juga, kita tak boleh nafikan. Bangsa jin di kalangan saudara mara kita, di kalangan seagama dengan kita, yang mana bila mereka mendengar perkataan fabi ayyi ala rabbikum matukadziban ini, mereka mengatakan, ya Allah Tuhanku, kami mengaku, kami menyaksikan bahawa tidak ada satu pun nikmat engkau yang kau tak bagi, melainkan kau telah bagi dengan banyak. Jadi maknanya ni kita kena latih hati kita, minda kita setiap kali sampai kepada ayat tu, kita kena rasa macam tu. Ya Allah Tuhanku, dah terlalu banyak nikmat yang kau bagi pada kami ni. Nikmat hari ni kami sambut Hari Malaysia. Kita doa, kita rasa-rasakan, ya Allah, nikmat ni kalau kami tak dapat, bayangkan kalau kita jadi macam kat orang Afrika, Sudan, ataupun kita jadi negara-negara yang sedang bergolak sekarang. Di Iraq contohnya kan. Adakah kita boleh duduk dalam keadaan tenang, boleh ada wifi, boleh dengar majlis ilmu? Itu semua takkan kita kecapi. Jadi kita kena merasakan satu persatu nikmat yang Allah bagi itu supaya akhirnya kita termasuk dalam satu golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikitlah hamba-hambaku di kalangan hamba-hambaku yang terdahulu maupun yang sekarang yang bersyukur kepada Allah, yang pandai bersyukur kepada Allah untuk mereka mengucapkan terima kasih dan menggunakan nikmat yang Allah bagi itu pada jalan yang Allah dan sunnah. Hari ini kita nak bersyukur dengan Hari Malaysia bukan sekadar cakap alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih pimpin-pimpin, terima kasih kepada pejuang zaman dulu. Tidak. Hari ini kita kena upgrade sikit sebab kita baru melepasi bulan Muharram, bulan yang dikaitkan dengan hijrah. Kita kena buat hijrah minda, hijrah jiwa sikit hari ini. Kita upgrade, jadi kita bukan sekadar pandai melafazkan syukur kepada Allah, tapi kita upgrade kepada hamba yang pandai menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah dan Rasul nak. Jadi itulah erti kata hakikat syukur, bukan sekadar di lisan, tapi lafaz itu dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, intinya dalam kita merayakan hari-hari kebesaran ini, seperti Hari Malaysia, seperti itu, Hari Kemerdekaan 31 bulan Ogos dan sebagainya, yang Ustaz menyebutkan diulang-diulangnya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur nikmat-nikmat yang diberikan kepadaku, aku akan tambah-tambah, aku longgokkan nikmat-nikmat di hadapan kau. Tetapi kalau engkau berkufur, engkau kufur pada nikmat-nikmat, engkau ingkar kepada nikmat-nikmat ini, yang menunggu engkau ialah azab yang sangat pedih. Ustaz, ialah kita ni rakyat yang kerdil, Ustaz. Ya. Tapi namun, ya, kita nak bagi sikit pandangan kepada orang yang meneraju negara. Malaysia ni, sebagai Ustaz sebut, ya, apa yang tak di Malaysia? Saya berpeluang, macam Ustaz juga berpeluang belajar di luar negara, tuan-tuan. Dan Allah berikan saya peluang. Tiga kali rasanya melawat pusing dunia ni, tuan-tuan dan puan, ya. Saya dah pergi Afrika, saya dah pergi Latin Amerika, saya dah pergi Eropah, saya dah pergi Rusia. Hampir semua dalam dunia ni, negara-negara besar ni saya dah pergi, tuan-tuan. Ya. Tapi apa yang saya nak sebutkan, tuan-tuan puan, ya. Pusing punya pusing, saya 6.5 tahun belajar di Amerika Syarikat, kan. Negara yang termaju dalam dunia. Tapi tak lawan, tak ada bandingnya. Ini yang pepatah mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baiklah hujan batu di negeri sendiri. Tuan-tuan, saya nak sebutkan, tuan-tuan, kita pergi ke Amerika, tengok pembangunan hebat. Tetapi tuan-tuan, tengok anak muda-anak muda, orang-orang dewasa dan sebagainya, gogok betul-betul arak, sambil berjalan, sambil minum arak, pandu kereta, tuan-tuan. Mereka sampai tak tahu, di England, di Amerika Syarikat, sampai tak tahu macam mana nak menyelesaikan pemandu-pemandu mabuk. Itu masalah mereka. Kemudian percampuran, tentang hal-hal mengenai pencampuran laki-laki dan perempuan, anak luar nikah dan sebagainya, tak dapat dihitung bilangannya, tuan-tuan dan puan-puan.
mereka yang menjadi penyakit-penyakit siplis namanya, tuan-tuan, tak dapat dihitung bilangannya. Ini masalah mereka. Dan masalah mereka tentang pembangunan oleh kerana terlalu maju, tuan-tuan. Terlalu maju dan terlalu demokratik dalam kehidupan mereka. Mereka pilih cara mereka. Mereka pilih cara mereka. Sekarang ni masyarakat menghadapi masalah yang sangat besar. Apa dia? Orang-orang tak nak divaksin. Tak nak vaccinated. Orang tak nak dicucuk. Tak nak divaksin macam kita, tuan-tuan. Bilangannya besar. Penyokong-penyokong Trump kebanyakannya tak mau divaksinated. Pening kepala Biden sekarang, presiden ni macam mana? Mengikut telunjuk, mengikut pemikiran-pemikiran sendiri, mengenepikan masalah umum. Mengenepikan apalagi lah, tuan-tuan, kalau kita nak cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita di Malaysia ni, kita ada semua, tuan-tuan. Kita tak ada musim sejuk. Saya merasakan musim sejuk. 6 tahun, 6 kali musim sejuk. Yang berkata syarikat, tuan-tuan. Sejuk dengan paras angin yang bertiup sampai minus 40 darjah degrees, tuan-tuan. Minus 40 darjah degrees. Sejuk, musim salji, salji angin bertiup lagi. Minus 46, minus 50 darjah, tuan-tuan, Celsius. Jadi maknanya, apa ini kita. Satu lagi, tuan-tuan, kalau kita pergi pula dengan negara Eropa, dengan negara Afrika dan sebagainya. Maksud, padang pasir. Oh, coklat-coklat, kilin coklat. Kanan coklat, kiri coklat. Ustaz belajar di timur tengah. Kanan coklat, kiri coklat, kuning sana, kuning sini coklat. Kalau kita, tuan-tuan, baling saja tebu, tumbuh tebu. Baling saja, tuan-tuan. Baling saja apa ni ubi kayu, tumbuh ubi kayu. Itulah hebat di Malaysia. Tapi saya nak menyerukan kepada mereka yang meneraju negara ini. Begitu hebatnya. Allah berikan Malaysia yang begitu hebatnya. Macam mana kita mengemudikan negara ini? Kita mesti mengemudikan negara ini, Ustaz, kepada satu cara macam mana negara ini akhirnya akan menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, negara yang sentosa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Ini yang kita nak. Persoalannya, tuan-tuan dan puan, adakah peneraju-peneraju ini mempunyai fikir yang sama, fikrah yang sama, idealisme yang sama, apa komitmen yang sama, perjuangan yang sama, sebagaimana Ustaz berkata tadi. Dengan makna kesyukuran bahawa negara kita Malaysia ni the most blessed, I think the most blessed nation in the world adalah Malaysia. Macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Ayat yang terakhir tadi itu adalah mencakupi segala persoalan yang ditimbulkan. Kita kongsi pendek je. Bila kita sebut tentang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, akan tergambar dalam benak fikiran kita kalau kita cuba meniti di atas pemikiran-pemikiran mufassirin. Bagaimana sebenarnya ayat tersebut menggambarkan kita diberi oleh Allah satu nikmat syurga dunia. Syurga dunia yang berupa keamanan, keselamatan, keharmonian yang sangat luar biasa. Yang tak dikecapi oleh mana-mana mereka-mereka tidak melaksanakan tuntutan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Cuba tengok dalam ayat tersebut, Allah ceritakan, menggambarkan kepada sebuah tempat tinggal. Ya. Kalau kita dalam keluarga kita pun boleh jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam kampung, dalam daerah, dalam negeri, dalam negara dan bentuk international. Jadi bila kita tengok ayat tersebut, Allah sebut negara yang makmur. Makmur ni kalau kita faham dalam ayat tersebut, dia cerita macam ni. Bahasa mudahnya, kalau kita ada nikmat, katalah kita ada satu sumber. Sumbernya minyak, ceritanya minyak. Jadi di situ minyak, kita akan dapat banyak hasil. Jadi bagaimana perkara tersebut boleh jadi makmur? Kita akan lihat kemakmuran itu meniti di atas kisah-kisah silam yang telah dipaparkan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim. Sebab kita kena tengok contoh role model yang ditunjukkan yang tepat berkenaan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur adalah pada kurun yang pertama, kedua dan ketiga. Sebagaimana Nabi SAW sebut, khairal kurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Maknanya dalam sebutan Nabi tersebut, ada tiga zaman yang boleh kita jadikan contoh sebab dia adalah zaman yang terbaik. Terbaik daripada aspek pemerintahan, terbaik dari segi aspek kesihatan, terbaik dari segi aspek ekonomi, terbaik dari segi aspek pendidikan, terbaik dari aspek kemasyarakatan dan semuanya. Dan ini menunjukkan bahawa kalau kita nak jadikan satu sebagai sampel untuk kita tiru, copy and paste, tak boleh lari daripada tiga zaman ini. Iaitu zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat Ridwanullah alaihim, zaman tabi'in dengan tabi'ut tabi'in. Maknanya 300 tahun yang pertama sejak Rasulullah diutus menjadi Rasul, sehinggalah tahun yang selepasnya, iaitu zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu adalah tahun-tahun contoh terbaik untuk kita belajar bagaimana kita nak mengulang sejarah silam. Jadi daripada maklumat ini, kita tengok bila Allah dah sebut tayyibatun wa rabbun ghafur, kalau kita nakkan sebuah negara yang makmur, kita tengok macam mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu,
bagaimana waktu dia menjadi pemerintah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni adalah cucu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Di mana ketika dia menjadi khalifah, dia hanya memerintah 2 tahun lebih. Lebih kurang waktu dia sama macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah Amirul Mukminin yang pertama, khalifah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Jadi sesingkat itu dirasai oleh segenap pelusuk dunia di bawah jajahan Empire Islam pada ketika itu, apabila digambarkan bagaimana dikatakan Taibah tadi, Taibah ni dia akan nampak hasil natijahnya. Okey, kalau kita kata Taibah yang zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni, sehingga nampak kambing dengan serigala tu boleh jadi geng. Kambing dengan serigala yang kita tahu jadi musuh. Serigala jumpa kambing, dia ngap kambing. Tapi di zaman itu, kambing dengan serigala boleh jadi kawan. Dan pada zaman itu juga kita tengok anak-anak kecil boleh berkawan dengan ular yang berbahaya. Tak kisahlah ular sawa ataupun ular tedung. Jadi sehingga orang rasa seronok duduk di situ. Zakatnya alhamdulillah diurus takbir dengan baik. Baitul malnya sehingga mencurah-curah harta yang tak tahu siapa nak bagi. Nak bagi siapa ni? Orang dah tak minta dah duit. Maknanya pada ketika itu bukan tidak ada orang miskin. Tapi orang-orang miskin ni sangat mulia kerana hati mereka penuh kekayaan jiwa yang luar biasa. Itu dikatakan taibah. Maknanya kemakmuran itu berlaku bukan sekadar berbentuk fizikal material yang boleh dilihat. Bukan sekadar dia tanam-tanamannya, kambing dan ternakannya, untanya apa subur, dataran-datarannya hijau, pokok-pokok kurmanya penuh dengan lebat. Kemudian dana nirwad darahimnya itu banyak. Bukan sekadar itu. Tapi dapat diurus tadbir mengikut apa yang Allah nak. Sehingga terjadi orang miskin dia jadi orang kaya. Macam mana jadi orang miskin jadi orang kaya? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, orang miskin ni dilihat oleh mata-mata orang, mereka macam orang kaya. Sebab apa? Sebab pertama tak meminta. Mereka tak meminta-minta. Bila mereka tak meminta-minta, kemiskinan mereka itu telah disorok dengan satu lapisan sehingga orang nampak, oh dia orang ni kaya. Padahal bukan dia orang tak perlu, dia orang perlu. Tapi dia orang kata apa? Ya Allah, tak apa aku miskin kat dunia asal aku kaya kat akhirat. Ya Allah Tuhanku, aku nak membuktikan moga-moga doa Rasulullah yang minta masuk syurga dengan orang miskin tu aku. Jadi dia rasa apa? Apa yang ada yang dibagi oleh negara pada ketika itu oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz pada itu dah sangat-sangat cukup. Jadi bila tidak tahu ke mana apa ni duit ini tak dimasukkan kepada orang yang berhak tadi, maka duit ini difikirkan pula oleh barisan-barisan pemimpin bagaimana dia boleh dimanfaatkan supaya dapat kemakmuran yang berganda-ganda, supaya dia boleh menjadi sebab untuk dakwah kepada orang-orang lain juga. Dan akhirnya dengan perbuatan-perbuatan daripada segenap peringkat-peringkat yang teratas, mereka giat berfikir untuk mengurus takbir harta yang Allah bagi itu untuk mendekatkan makhluk kepada Tuhan. Maka difikirkan dari setiap sektor. Sektor pendidikan macam mana? Macam mana kalau dengan wang kerajaan Baitul Mal ni boleh digunakan habis dan orang guna benda ni dapat pula Tuhan. Maknanya dapat Tuhan tu maksudnya apa? Mereka mendekatkan diri mereka kepada Tuhan untuk jadi hamba yang diredai. Kalau dalam bidang ekonomi pula, okey, dijana wang tadi, bagaimana kita nak pastikan bahawa peniaga-peniaga di pasar-pasar kita ini, apabila mereka berniaga, mereka dapat Tuhan. Dapat Tuhan tu mana apa? Mereka mendekatkan diri mereka kepada Tuhan untuk dapat redha Tuhan. Maknanya kena jadi orang yang berakhlak, kena jadi orang yang beradab, kena jadi orang yang benar dalam urus niaga. Jadi di setiap sektor itu difikirkan. Difikirkan maknanya, sehingga digambarkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak pernah mandi wajib dalam tempoh 2 tahun lebih. Apa maksud dalam kisah sirah dalam tarikhul khulafat? Kisah ini memberi maksud bahawa bukan dia seorang yang lemah, tetapi dia menceritakan bahawa kepadatan masanya, fikirannya, jiwanya telah dikorbankan habis-habis untuk agama supaya dapat baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Maknanya masa untuk berehat, masa untuk berzumba, masa untuk berjalan-jalan, masa untuk holiday. Benda tu harus, boleh buat. Tapi disebabkan takutnya pemimpin ni dengan manah Allah bagi tu, sampai tak sempat mandi, tak berlaku mandi wajib tu dalam tempoh 2 tahun lebih. Dan ketika mana serigala memakan kambing, pada itu rakyat dah mula berfikir, ni ada benda tak kena ni. Sebelum ni tak pernah jadi geng pula. Kan, budak pun dah takut dengan binatang buas, ni ada benda tak kena. Cek-cek rupanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz telah pun meninggal dunia. Ini yang dikatakan baldatun tayyibatun warabbun ghafur, yang bukan kita nak jadikan dia logo ataupun slogan. Slogan kita cakap-cakap kata pentas, itu bukan dah. Tapi kita nak duplicate, kita nak copy and paste, kita harus belajar dengan orang-orang terdahulu yang bagaimana mereka laksanakan, bagaimana mereka mendapatkan title kuntum khairah ummah ni adalah mengusahakan takwa.
Sebab tu saya suka kadang-kadang bila kita sama-sama berprogram, berkongsi benda ni, kita tanya pada sahabat-sahabat kita macam mana ya? Kita nak kembalikan balik kekuatan kita sebagai orang Islam supaya kita dapat balatun taibatun wa rabbun ghafur, kita dapat jadi kuntum khairah ummah. Saya akan tanya satu soalan simple daripada dia orang supaya mereka boleh dapat tangkap. Saya nak tanya dengan dia, siapa pernah tengok cerita Piramdi mesti boleh jawab jawapan ni. Piramdi pernah tanya ketika dia jadi nujum Pak Belalang, di manakah kekuatan Laksmana Hang Tuah? Jadi ramai tak boleh jawab dan akhirnya dapat dijawab oleh nujum Pak Belalang ni sini, Piramli, yang ditanya tu Piramli ya. Anak dia dah bagi tahu, dah bocorkan rahsia, kekuatannya adalah pada huruf ta. Ta itu jadi tuah. Kalau ditukar jadi ba, jadi hang buah. Jadi kekuatan Laksmana Tuah tu kan pada keris ni, kekuatannya pada ta. Jadi kalau kita cubalah buat orang kata apa satu kiasan, kekuatan bangsa Melayu ini, kekuatan kita semualah sebagai orang Islam ni, ada pada huruf ta juga. Bukan maksudnya tuah tu. Tuah tu adalah pada kalimah tu taqwa. Taqwa. Tuah tu daripada taqwa. Sebab tu Allah sebut berkali-kali dalam Quran. Allah bentak kita, Allah tarbiah kita hari-hari. Koma nak selamat, nak berjaya, nak hebat, kena bertakwa, kena bertakwa, kena bertakwa. Nak orang kata apa, nak buat apa saja supaya aku redha, mesti bertakwa. Jadi kekuatan kita adalah bertakwa. Soalannya sekarang, sejauh mana kita berusaha untuk membangunkan negara kita, kita membangunkan rakyat kita, membangunkan keluarga kita, anak-anak kita dengan takwa. Sejauh mana kita ada usahakan proses-prosesnya, pelan-pelan tindakannya supaya objektif kita takwa ini tercapai dengan jaya. Inilah seharusnya kita fikirkan secara legal, secara besar-besaran, secara perdana. Bukan dibuat seminggu sekali, sebulan sekali, sebulan, setahun dua kali. Tidak. Takwanya adalah usaha harian, usia setiap waktu dan saat. Sebab tanpa takwa, fa inna khairaz zadi takwa. Sebaik-baik bekalan sebelum kita nak meninggal, nak dapat husnul khatimah adalah takwa. Takwa tak buat balik, husnul khatimah, no. Su'ul khatimah. Jadi di sinilah secara ringkas, Datuk, yang saya nak sebutkan tentang bagaimana patutnya kita sebagai pimpinan-pimpinan memikirkan tentang amanah Allah kepada kita untuk usahakan takwa. Tak payah kita gebang cerita lain. Kita sekarang fikir, okey, kita nak baiki dunia ni. Dunia dah rosak. Kita nak baiki negara kita. Negara kita dah rosak. Kita nak baiki ekonomi kita yang dah dirosakkan oleh rasuah, oleh riba dan sebagainya. Tak payah kita gebang besar benda tu. Sebab cara paling tepat, paling baik kalau kita nak membaiki keadaan dunia yang dah rosak ni, nak membaiki huru-hara dalam negara kita, nak membaiki huru-hara dalam keluarga kita, cara terbaik yang Allah dah tunjuk. Allah ni bukan motivator terkenal. Allah ni maharaja kepada segala motivator-motivator yang ada dalam dunia ni. Allah dah sebut. Baiki diri. Baiki diri. Baiki diri dengan takwa. InsyaAllah dunia berubah. Baiki diri dengan takwa. InsyaAllah keluarga berubah kepada yang baik. Baiki diri dengan takwa. InsyaAllah negeri kita, kampung kita, negara kita, bahkan dunia ini akan jadi berubah kepada yang disebut baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Moga-moga ini sebagai satu gambaran al-jannatul ajilah yang dikatakan sebagai syurga yang disegerakan kepada orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad Nazri tadi, tuan-tuan, sangat relevan, sangat relevan. Tadi saya memang kaitkan peneraju-peneraju negara, pemimpin-pemimpin terutamanya, tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan dan puan, contohnya dah ada. Rasulullah adalah contoh. Contoh yang dekat sikit dengan Rasulullah, dengan kita, tuan-tuan. Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Zaman Umar Abdul Aziz tak ada petroleum. Tak ada sawit. Tak ada getah. Tak ada biji timah. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Tak ada trading. Tak ada. Tak ada international trade. Tak ada, tuan-tuan dan puan. Tapi macam mana dia boleh menjadikan kekayaan sehingga tak ada orang. Setiap tahun, bila dia beritahu, tuan-tuan, masjid ke masjid, surau ke surau, dia beritahu publik siapa yang nak menerima zakat ni, siapa. Tak ada orang nak menerima zakat, tuan-tuan. Tapi di Malaysia ni, tuan-tuan, saya tak tahulah. Dalam telefon saya ni, berpuluh-puluh, agaknya ratus orang beritahu saya, Ustaz. Orang saya tak kenal. Dia dapat nama saya daripada Facebook, dapat nombor telefon daripada Facebook. Doktor, RM20 pun cukup. Ustaz, RM20 pun cukuplah nak beri susu anak. Masya Allah, saya boleh baca mesej-mesej yang sampaikan kepada saya. Tolonglah, gas dah habis. Saya memerlukan dalam RM20 untuk beli gas. Nak masak untuk anak. Ada 4 orang anak ni. Anak ni dah 3 hari tak makan. Di Malaysia ni, tuan-tuan, di Malaysia ni. Jadi, saudara yang saya muliakan sekalian. Ya. Kerana, tuan-tuan dan puan, saya tak tahulah. Kerana banyaklah. Kerana. Tuan-tuan, kalaulah Umar Abdul Aziz dapat
negara macam Malaysia ni, mentadbir negara macam Malaysia ni tuan-tuan, apa akan jadi satu dunia ni tuan-tuan? Satu dunia boleh makan daripada pentadbiran dia. Satu dunia orang miskin termasuk Afrika yang tak ada kaitan dengan kita pun dapat menikmati kehidupan hidup. Tapi tuan-tuan dan puan ya, sekarang ni tuan-tuan dan puan salah satu penyakitnya saya nak sebut ya. Ada gerakan sekarang ni besar-besaran tuan-tuan namanya rasuah busters, rasuah. Dan tuan-tuan saya harap tuan-tuan dan melalui ruangan ini marilah kita bantu sama-sama. Rasuah busters tuan-tuan ya, sedang mengumpulkan seluruh tenaga bagi membenteras salah satu gejala yang berlaku dalam negara kita ni tuan-tuan. Hari-hari dipaparkan orang pakai baju SPRM, lokap SPRM, lokap polis dan sebagainya. Apa penyakitnya? Rasuah. Yang tinggi rasuah, orang tinggi rasuah, orang berpangkat rasuah, berkedudukan rasuah. Inilah yang sedang berlaku dalam negara kita tuan-tuan. Insya-Allah. Mudah-mudahan dengan takwa dia punya cara penyelesaiannya, the panacea of all things is balik kepada takwa. Ta tadi tata. Ta adalah takwa, ta adalah tuah. Ta ada berbagai-bagai lagi dan segita yang disebutkan ustaz tadi. Para penonton yang betul sekalian, marilah kita bersama-sama. Tak kisahlah tuan-tuan. Orang yang meneraju satu hal, orang yang diteraju satu hal, kita menerajui hidup ini berdasarkan agama. Tuan-tuan terajulah hidup ini berdasarkan agama, berlandaskan kepada agama, berplatformkan kepada agama. Tuan-tuan meniti atas titian agama. Inilah yang selamatnya tuan-tuan. Inilah yang selamatnya. Kalau boleh insya-Allah tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama. Saya dan tuan-tuan dengan ustaz dan seluruhnya yang menyaksikan program ini, yang tidak menyaksikan program ini, mari kita bina Malaysia ini tuan, mari kita bina. Malaysia mempunyai seluruh potensi, timur, barat, utara, selatan, dalam bumi, dalam perut bumi, di atas perut bumi, di mana-mana pun tuan-tuan dan puan, potensi untuk menjadikan Malaysia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita berusaha dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Malaysia menjadi betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cukup setakat itu ustaz. Ustaz, ada program tuan-tuan dan puan insya-Allah hanya sebelum kita mengakhirkan dalam seminit ni tuan-tuan dan puan insya-Allah pukul 9 nanti tuan-tuan. Pukul 9 tuan-tuan pergilah kepada TikTok eh. Tuan-tuan pergi TikTok dan download TikTok. Satu hari 4 kali saya dalam TikTok tuan-tuan. Kenapa saya masuk TikTok tuan-tuan? Selama ini saya punya impression TikTok memanglah tempat yang bukan-bukan platform yang mengarut-ngarut dan sebagainya. Tapi bila saya pergi, bila saya tengok, bila saya buka account, saya tengok seluruh tenaga-tenaga besar, tenaga pendakwah besar di Malaysia ni, selebriti-selebriti tuan-tuan di Malaysia agama ni ada dalam TikTok. Alhamdulillah, syarat dengan program agama. Saya dah bilang tuan-tuan untuk untuk belajar Al-Quran dalam TikTok ada 26 sites tuan-tuan. 26 accounts teman-teman ya, profile-profile yang ada yang mengajar kita tentang Al-Quran. Belum cerita tentang akidah, belum cerita tentang hal mengenai peribadatan syariah, belum cerita tentang akhlak dan sebagainya. Jadi saya pukul 9 sekali, pukul 9 pagi live itu sekitar dalam 8 ke 10 minit. Kemudian tu selepas itu tuan-tuan dan puan antara pukul 9 pukul 10 kita uploadkan tuan-tuan ini video. Video namanya Amalan Kenit Pahala Melangit. Amalan Kenit Pahala Melangit. Itu video tu 2 minit saja, 2 minit. Di TikTok ni tak panjang, maksimumnya 10 minit kalau bicaranya video. Maksimumnya 3 minit. Kalau video 3 minit saja. Jadi saya buat rakaman 2 minit setengah tuan-tuan dan puan. Apa namanya tuan-tuan dan puan ni? Amalan Kenit Pahala Melangit. Kemudian tu pukul 5.30 petang ni live. Live tu dalam 8 ke 10 minit. Saya cerita mati dalam husnul khatimah. Malam tuan-tuan antara pukul 9 pukul 10 kita uploadkan lagi tuan-tuan video 2 minit setengah. Tajuknya beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasi kesilapan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan pergilah tuan-tuan dan downloadkan aplikasi yang namanya TikTok. Tuan-tuan marilah kita bersama berjumpa dalam TikTok insya-Allah tuan-tuan dan puan. Begitu juga yang lain. Jangan lupa tuan-tuan ya, kita ada cuba tengok ni. More cuba tengok. Kita ada tuan-tuan, kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter tuan-tuan, kita ada Telegram, kita ada TikTok tuan-tuan. Semuanya. Pasal apa kita masuk semua? Pasal kita nak menyeluruh kepada masyarakat. Yang kecil, yang besar, yang muda, yang tua, yang kampung, yang bandar dan sebagainya. Sebab tiap-tiap satu platform itu ada mempunyai peminat-peminatnya masing-masing tuan-tuan dan puan. Jadi saya harap insya-Allah inilah dakwah yang kita buat. Inilah pesan-pesan dakwah yang kita buat. Inilah tentang corong-corong dakwah yang kita gunakan sebaik-baiknya untuk memberikan ilmu, kemahiran dan kekuatan kepada umat Islam untuk sama-sama meniti supaya perjalanan kita menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tuan-tuan. Dan akhirnya insya-Allah
saya harap tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama ikuti program-program ini tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan jadual-jadual bulanan. Jadual September dah ada keluar berjadual bulanan kita. Nanti Oktober akan keluar bulanan. Setiap bulan tuan-tuan refer saja. Pagi hari Rabu apa dia? Malam hari Rabu apa dia? Hari Khamis apa dia? Hari Jumaat sampailah hari Ahad apa dia? Semuanya dimasukkan dalam ruangan yang namanya jadual bulanan program Yayasan Kebajikan Sabah ini insya-Allah. Terima kasih ustaz. Terima kasih semuanya. Didoakan apa juga yang ustaz lakukan pada pagi ini baik untuk ustaz, baik untuk keluarga ustaz, tapi yang lebih penting daripada itu baik untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, tuan-tuan doakan saya sihat, saya selamat insya-Allah. Saya mempunyai kekuatan dan terus ada kekuatan. Umur masuk 74 tahun tuan-tuan. Terus ada kekuatan, terus ada kemahuan, terus ada keinginan, terus ada meluap-luap semangat tuan-tuan dan puan untuk kita menjadikan diri kita ini agent-agent kepada agama, the workers of Islam, the people who working hard for Islam. Inilah yang kita nak tuan-tuan, mati dalam Islam, hidup dalam Islam dan dimatikan sebagai seorang Muslim sejati insya-Allah. Cukup sekali itu. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husu Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Husu Khatimah.